Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara semuanya. Salam. Apa kabar semuanya? Saya percaya walaupun hari-hari ini cuacanya sangat ekstrim ya, panasnya luar biasa, namun itu tidak mengurangi semangat kita dalam mencari Tuhan karena kita tahu Saudara Hadirat Tuhan jauh lebih nyaman daripada situasi yang ada di sekitar kita. Amin. Saya percaya malam hari ini semuanya penuh ya. Dengan damai sejahtera yang melimpah-limpah dalam kehidupan kita semuanya. Oke, Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Kita masih berbicara tentang power and authority, ya, tentang kuasa dan otoritas. Nah, tadi malam sudah kita bahas tentang dia, ya, sumber daripada otoritas. Nah, saudara, sumber dari otoritas itu tak lain tak bukan adalah dari Allah sendiri, ya, bahwa yang punya otoritas tertinggi itu adalah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Nah, kita sebagai anggota tubuh Kristus di sini diwajibkan untuk menundukkan diri dan punya sikap disiplin dan tanggung jawab, sehingga otoritas itu bisa mengalir dari atas ke bawah. Tanpa adanya penundukan diri, nanti akan ada pemberontakan ya. Nah, kalau terjadi pemberontakan, apa yang terjadi? Tadi malam sudah kita bahas ya. Nah, pemberontakan akan menghasilkan banyak hal yang salah. Termasuk saudara yang terjadi dalam kehidupan orang atau manusia, karena ada roh pemberontakan itu mempengaruhi sel-sel yang ada di dalam kehidupan tubuh manusia itu sehingga tumbuhlah daging liar yang disebut kanker ya nah, <laughs> nah tadi malam habis kita membahas ini dalam diskusi kurang lebihnya yang diincar dalam diskusi masalah apa masalah kanker <laughs> wah ternyata pak banyak yang terbuka banyak yang mengalami bahkan itu tidak berhenti dari diskusi saja itu di WhatsApp ya ada beberapa orang yang WA saya ada tiga atau empat orang tuh yang menceritakan tentang keadaannya dan minta konfirmasi Pak saya ini dalam keadaan beruntak atau tidak ya kalau dalam kondisi seperti ini kenapa mereka bertanya seperti itu karena efeknya ada ketika pemberontakan terjadi tidak ada penundukan diri tidak ada tanggung jawab tidak ada disiplin Saudara, apa yang terjadi, saudara? Ya, akan ada hal yang keliru. Kenapa? Iblis bisa intervensi di situ, dan banyak perkara yang akan dilakukan oleh iblis dalam kehidupan kita ini. Sehingga rancangan Allah ketika menciptakan manusia itu begitu sempurna, tubuhnya sehat, walafiat, rezekinya melimpah, dan sebagainya, penuh dengan damai sejahtera, semuanya itu bisa dirampas oleh si iblis. Sehingga walaupun Anda rajin ke gereja pun, tetapi tidak ada tiga hal tadi itu ya, pendudukan diri, disiplin, dan tanggung jawab itu, Anda ialah you know, akan keluar dari hirarki Allah itu, jalur hierarki Allah itu, dan ternyata Anda sudah ada di luarnya, dan itulah yang disebut sebuah pemberontakan yang akan menghasilkan sesuatu yang buruk di dalam setiap kehidupan kita, ya. Nah, di sini Bapak Saudara jangan jangan terus dengan kok dengan saya katakan seperti ini lalu mencari-cari diri sendiri. Saudara, ada Roh Kudus di dalam diri kita ya. Coba nanti semuanya coba chatting, Roh Kudus selidiki aku. Lihat hatiku, lihat hidupku. Roh Kudus, aku beri otoritas penuh untuk membongkar semua hal-hal yang salah di dalam hidupku ini nyatakan Tuhan, nyatakan Roh Kudus ya, supaya aku mengerti ya, ada hal yang keliru yang selama ini mungkin tidak aku sadari. Lalu dia akan menyelidiki seluruh hatimu, seluruh hidupmu, lalu dia menyatakan kalau ada yang salah. Betul? Kayak Raja Daud itu, selidiki aku ya Tuhan, apakah jalanku serong atau tidak lepas dari Anda sekarang menjadi orang yang kelihatannya benar atau memang Anda memang benar-benar lagi salah ya jangan sampai apa yang terjadi dalam kehidupan Anda keadaan Anda ini itu membuat Anda merasa nyaman atau merasa tertuduh sendiri Roh Kudus yang punya hak untuk menyatakan Anda benar atau tidak betul karena penilaian Roh Kudus itulah yang paling tepat lebih tepat dari kata orang, lebih tepat dari kata dirimu sendiri. Amin. Kadang-kadang kita akan bingung ya. Aku ini salah tuh enggak ya? Aku ini salah tuh enggak ya? <laughs> Woi, ada juga yang yang berpikir positif tuh. Aku sudah benar, aku sudah benar, aku sudah baik ya. Tentang keadaanmu baik atau benar atau salah atau jahat, coba konfirmasi dengan Roh Kudus. Roh Kudus. Apa sih keadaanku ini? nyatakan, aku mau tahu menurutmu apa. Nanti dia akan ngomong, amin. Sehingga Anda tidak ada di jalur pemberontakan dan jalan hidupmu akan fine-fine saja, amin. Sesuai dengan rencana Allah yang mulia, yang sempurna di dalam kehidupan kita semuanya, oke. Okay? Oke, okay, Bu Saudara. Malam hari ini kita akan lanjutkan, ya. Tentang disiplin dan tolak ukur. Nah, tolak ukur itu sebuah standar ya disiplin dan tolak ukur Allah bapak berpesan seperti ini aku akan mengaruniakan otoritas atas beberapa orang hamba-Ku untuk menguasai ombak ya untuk menguasai angin dan untuk menguasai gunung-gunung bahkan untuk menjalankan disiplin di muka bumi ini ya? Ini pesan dan janji Bapak kepada kita pada malam hari ini. Dia memberitahu kepada kita, dia akan mengaruniakan otoritas, authority, bukan power ya, tapi otoritas posisi Anda, ya, posisi Anda, bukan tenaganya, tapi otoritasnya. Dia akan karuniakan kepada beberapa orang, jadi enggak semua orang. Enggak hanya beberapa orang hambaku, kata Bapak, untuk menguasai ombak, angin, dan gunung untuk menjalankan disiplin di muka bumi ini. Ya, Pesan berikutnya, di mana disiplin diperlukan, otoritas harus ditegakkan. Tapi di samping itu, sebuah standar juga harus ditegakkan. Kelihatannya tiga hal ini sangat eh, satu sama lain saling berkaitan ya, di mana disiplin diperlukan. Jadi ini merupakan satu sikap yang Bapak Ibu Saudara harus ambil dan ini merupakan opsi atau pilihan ya, Anda mau jadi orang yang disiplin atau jadi orang yang ceroboh, itu tergantung Anda sendiri ya, mendisiplin diri Anda. Kalau Anda malam hari ini ada di acara kami, namanya discipleship. Ya, nah, discipleship ini bukan hanya pemuridan, tapi juga dari kata disiplin juga. Ya, nah, Anda harus belajar dalam pemuridan discipleship ini. Anda diajar untuk disiplin, makanya firmannya adalah meluruskan semua hal-hal yang tidak benar di dalam kehidupan Anda. Min, di mana ada disiplin, diperlukan otoritas harus di tegakkan. Tapi di samping itu sebuah standar juga harus ditegakkan ju, juga ya. Hah, Saudara. Bapak bilang akan terjadi pendisiplinan. <laughs> ya, dia bilang begini. Aku akan mendisiplin bangsa ini dengan banyak hukuman. Ya. Jadi kalau kita tinggal di Indonesia, jadi Bapak ini juga punya hak untuk mendisiplin sebuah bangsa. Tapi dengan cara adanya sebuah penghukuman, kalau saja umatku telah mencapai ketaatan yang sempurna, tapi dibutuhkan kondisi dulu ya, anak-anak Allah, umat Tuhan yang ada di muka bumi ini, yang di Indonesia khususnya, ini harus mempunyai sebuah pencapaian ketaatan yang sempurna. Kalau tidak, pendisiplinan atas bangsa secara penghukuman itu tidak akan terjadi. Kenapa? Karena tidak ada alasannya. Ya, jika ada yang taat sampai sempurna, penghukuman bisa berjalan. Anda lihat ya. Pengalaman dari seorang namanya Nuh. Nuh itu disebut orang yang taat, amin. Tuhan bisa menghukum bumi karena ada satu orang taat. Memang alasan yang lain adalah karena dosa bumi ini sudah begitu memuakkan Allah, ya. Tapi dilihat ada orang yang taat, yaitu Nuh. Abraham juga orang-orang yang taat seperti itu. Paulus juga, ya, mengadakan penghukuman dan sebagainya. Nah, saudara, kalau Anda mau melihat Allah sendiri yang akan mendisiplin bangsa kita ini, harus tumbuhlah Gereja Tuhan yang isinya adalah orang-orang atau jemaat-jemaat yang memiliki pertumbuhan, pencapaian ketaatan yang sampai sempur, sempurna. Amin? Nah, oleh sebab itu, Bapak menganjurkan di sini, bangunkan pasukan bagiku dan mereka akan kuberi otoritas untuk melakukan disiplin dengan menguasai kekuatan alam ini. Dan mereka sekaligus akan kujadikan contoh ya atau tolak ukur bagi bangsa ini ya. Jadi harus ada sebuah tolak ukur atau standar tujuannya sebagai pembanding bagi bangsa-bangsa di dunia ini yakni standar disiplin dan ketaatan. Ya. Dan Bapak juga berkata Aku ingin semua umatku bangkit menjadi standar seperti itu. Aku memerlukan sejumlah anak-anak Allah yang menjadi standar kemuliaan bagi bangsa-bangsa. Mereka akan menjadi contoh teladan bagi orang-orang di sekitarnya hingga membuat mereka tahu bagaimana harus hidup benar di dunia ini, ya, Saudara. Kita lihat memang Allah sedang mendandani kita dia sedang mengoreksi kita. Supaya apa? Hidup kita ini nantinya akan dijadikan tolak ukur atau standar bagi bangsa-bangsa, bagi orang-orang lain di sekitar kita. Ya, standarnya adalah Anda dan saya. Amin. Jadi Anda jangan mencari standar di dunia ini dari orang dunia. Justru Tuhan mau memilih Anda, Tuhan mau memakai Anda mendisiplin Anda lebih dahulu supaya Anda bisa menjadi standar atau tolak ukur bagi bangsa-bangsa atau orang-orang di sekitar kita. Amin. Anda adalah teladan. Anda adalah contoh. Bagaimana Anda bisa menjadi teladan? Bagaimana Anda bisa menjadi contoh? Cuma satu, harus melatih diri kita ini dengan cara Mendisiplin diri kita, amin. Coba mulai belajar, ya. Belajar apa? Belajar disiplin dulu. Jadi, untuk sebuah pertumbuhan sampai mengalami kuasa Allah, sampai Tuhan mempercayakan banyak perkara di dalam kehidupan kita ini. Apa yang Tuhan lihat pertama kali di dalam kehidupan kita ini? Apakah orang itu orang yang punya disiplin atau tidak? punya kepatuhan atau tidak, punya ketaatan atau tidak. Ketika Tuhan melihat Anda sudah kelihatan dilihat oleh Allah punya rasa disiplin, sikap disiplin. Lah di sini. Lah seperti ini nanti Anda akan dipamerkan untuk ketemu dengan beberapa orang supaya orang itu niru Anda. <laughs> ya supaya orang itu niru anda contoh ya siapa di sini yang sudah mulai disiplin membaca Alkitab contohlah ya tapi pak saya kan sudah ikut pemuridan. dan apakah saya masih perlu baca Alkitab ya ayat-ayat yang ditunjukkan ayat-ayat yang dikutbahkan ayat-ayat yang disajikan itu sudah cukup keren pak <laughs> daripada baca sendiri kadang-kadang tidak mengerti ya saya selalu katakan kepada beberapa murid, ya, Bapak-Ibu Saudara, walaupun Anda ikut belajar pemuridan seperti ini, Anda juga harus diajar langsung oleh roh kudus. Caranya gimana? Anda harus belajar, mendisiplin diri Anda dengan tekun membaca kitab suci. Ya, dari kejadian, keluaran, imamat, bilangan, sampai wahyu. Balik lagi, saudara. Ya, sampai berapa kali? Tidak akan berhenti terus sudah balik lagi walaupun pernah dibaca ketika ada baca nanti ilhamnya akan baru ya Nah di sini saudara akan pertumbuhan dalam kehidupan anda itu akan semakin hari semakin kelihatan saudara di sini kita lihat saudara nanti orang-orang yang sudah mendisiplin diri dan bisa menjadi taat 100% ya dinyatakan oleh Tuhan menjadi orang yang taat karena mendisiplin diri itu nanti akan diberi hak oleh Allah boleh melaksanakan penghukuman contoh ya dalam 2 Korintus pasal 10 ayat 5 dan ayat 6 Nantikan ayat ini kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila mana ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Perhatikan Bapak Saudara ya, di sini apa yang dilakukan oleh Paulus sampai akhirnya dia mengalami di ayat yang ke-6. Ayat 6 ini bisa terjadi kalau Anda memulai dengan ayat yang kelima, ya. Apa yang dilakukan oleh Paulus? Pertama, kami mematahkan siasat setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Yang lebih penting bagian B-nya ini, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Nah, saudara, sebenarnya terjemahannya lebih tepat adalah kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada ketaatan Kristus. Ya, jadi mengikuti pola ketaatannya Kristus. Bagaimana seperti Kristus taat kepada Bapaknya, itu yang menjadi model yang Anda tiru, sehingga hidup dan taatanmu mirip dengan seperti Tuhan Yesus pada waktu di muka bumi, taat kepada Bapaknya. Amin. Ketika Anda sudah menaklukkan diri kepada ketaatan Kristus, pikiranmu Anda taklukkan kepada ketaatan Kristus, Anda boleh ya mengalami seperti ayat yang ke-6 ini. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan. Bila mana ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Nah, saudara, bagaimana Paulus pernah menghukum, saudara? ya kan firman Tuhan mengatakan begini Yesus pesan ya jangan kamu menghakimi ya menurut ukuran yang kau pakai engkau akan dihakimi menurut ukuran itu juga tapi saudara dalam perjalanan kehidupan Paulus ini Paulus ini pernah menghukum seseorang ya namanya Elimas karena dia mengganggu pekerjaan Tuhan mengganggu pelayanannya Paulus itu dia berpaling kepada Elimas ini sampai kapan kamu memutar balikkan kebenaran ini buta kau itu Elimas buta sudah ya Hah. bagaimana Paulus boleh melakukan seperti itu kan kita sudah diajarkan kemarin kita nggak boleh berdoa ya you know, ditujukan kepada seseorang betul doa harus diminta meminta kepada Allah supaya Allah melakukan sesuatu kepada orang itu dong. Nah apalagi ini untuk hal-hal yang buruk. Kenapa Paulus bisa langsung melakukan ini ya kepada namanya Elimas itu? Paulus berkata, aku menaklukkan diri ya pikiranku kepada ketaatan Kristus. Dia belajar untuk taat. Bagaimana Paulus bisa belajar untuk taat menjadi seperti Kristus? hidupku bukannya aku lagi tetapi Kristus yang ada di dalamku. Amin. Apa yang dulu ku anggap untung karena pengenalan Kristus semuanya itu hanya sampah. Aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari, lari, lari, lari kepada sebuah tujuan. Tujuannya apa? Pengenalan akan Kristus. Belajar, ya, taat itu bisa terjadi karena Anda mau belajar. Belajar kepada siapa? Belajar kepada Kristus, ya. Karena Yesus menjadi teladan, Anda akan dijadikan model, Anda akan dijadikan teladan sebelum Anda menjadi model dan teladan. Anda belajar dari model yang dulu juga yang mendahului Anda. Siapa itu Yesus? Jika gaya hidupmu cara berpikirmu, cara bereaksimu sudah seperti Kristus. Anda boleh melaksanakan penghukuman. Jadi sekarang ada hati-hati ya. Kalau Anda belum seperti Kristus, boleh enggak Anda menghukum sesama? Enggak boleh. Tapi kalau ketaatan Anda sudah, Tuhan sendiri nanti akan mempercayakan tugas itu. ya. Tugas itu contoh saudara ya, dalam Ibrani 11-E7 ini kita lihat ya, Ibrani 11 itu kan saksi-saksi iman, iman, iman ya, Ibrani 11-E7. Perhatikan, karena iman makan Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat, mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Berarti kan bagian B-nya dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya Bapak Saudara mungkin kaget malam hari ini ya karena selama ini Anda membaca tentang kisahnya Nuh dalam konsep pemikiran Anda siapa yang menghukum dunia Allah betul enggak ya Ketika Allah melihat dunia itu ya penuh dengan kejahatan. Lalu Allah berniat untuk mengakhiri semua makhluk di dunia ini dengan menghukum dunia itu dengan air bah. Tapi siapa yang menjalankan penghukuman itu? Ya, yang menjalankan penghukuman itu siapa? Kitab Ibrani menulis tadi, karena iman karena percaya. Maka no dengan petunjuknya Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dan dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Jadi hal menyelamat, hal membuat bahtera itu, itu adalah sebuah persiapan untuk menyelamatkan keluarganya terus bagian B dikatakan dan karena iman itu ia menghukum dunia ketaatan Nuh ketika disuruh membuat bahtera selama 100 tahun itu itu dinilai oleh Allah gampang atau mudah Saudara bagi Nuh membangun bahtera di atas gunung ya padahal waktu itu enggak ada hujan ya terus disuruhnya di atas gunung bikin bahtera di sana ya nah, alatnya kayunya lah saudara anda perhatiin bahteranya bukan bahtera yang kecil bahtera yang besar sekali tapi Nuh, dia nurut saja sama Tuhan kan dia ikut maunya Tuhan luar biasa ya berapa lama 100 tahun. 100 tahun mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Kalau Anda jadi Nuh, no, baru 2 tahun, 5 tahun, mungkin Anda berpikir sambil garuk-garuk kepala gini, ih gitu ya, ngapain gue gini gini ya. <laughs> Mending kerjain yang lain ya, nanti kan ada cuan, <laughs> bisa ada duitnya. Ini ngapain seperti ini ya, Saudara, perhatikan taat itu ya sisi ya sisi baliknya adalah adalah sebuah ketekunan. Betul? Kalau Anda mau taat, Anda harus barengin dengan sebuah ketekunan. Anda nggak bisa bilang mau taat hanya dalam satu, dua, tiga hari aja. Taat itu berkelanjutan. Ya? Hari ini Anda setia, Anda nurut, besok harus nurut juga. Lusa harus nurut juga. Dan seterusnya harus nurut, tetap nurut. ya Continue, terus. Bahkan uh, grafiknya ya tentang Anda nurut itu, ya ketaatan Anda ini, ini terus, ta terus tambah hari tambah tambah naik, semakin nurut, semakin nurut, semakin nurut. Ngerti enggak saudara? Ketika orang itu mengerjakan sesuatu, semakin lama, semakin lama, seperti bikin batra itu, semakin mudeng enggak maksudnya? Kalau Anda ada di posisi noh ya, ketika hari pertama, dua, tiga, empat, sebulan, tiga bulan, setahun, dua tahun, wah semangat empat lima ya, tapi lambat laun saudara. Ini buat apa ya? ya ini ngapain ya nah untuk apa ya lah gitu ya anda mulai terpengaruh anda mulai bimbang anda mulai ragu mungkin ya tentang apa yang anda lakukan dan kerjakan itu sendiri bukan tapi Nuh tidak dia terus konsisten ya semakin taat semakin taat dan semakin taat lalu Tuhan bilang karena iman itu ia menghukum dunia. Jadi jangka waktu yang panjang ketaatan Nuh itu membuat bagian B ini akhirnya dipercayakan oleh Allah. Allah mengangkat Nuh, memberikan otoritas kepada Nuh. Kamu boleh menghukum dunia ini. Jadi kan ya, tadi Bapak kan bilang, aku akan memberikan otoritas kepada beberapa hambaku. Enggak semua hanya beberapa orang. Tapi Tuhan lihat dulu kapasitas kondisi daripada orang itu. Layak enggak dia untuk menerima otoritas, bahkan untuk menjalankan otoritas Allah di muka bumi ini. Amin. Nah, saudara. Yesaya 49, ayat yang ke-22. Beginilah firman Tuhan. Ya, beginilah firman Tuhan Allah. Lihat aku akan mengangkat tanganku sebagai tanda untuk bangsa-bangsa dan memasang panji-panjiku untuk suku-suku bangsa. Maka mereka akan menggendong anak-anakmu laki-laki dan anakmu perempuan akan didukung di atas bahunya. Ya. Nah, Saudara, sebenarnya disini kan memasang panji-panji ya. Nah, sebenarnya Tuhan akan memberikan sebuah memunculkan ya, sebuah standar Ya bagi orang-orang sekitarnya gitu ya, bukan hanya memasang panji-panji. Anda hanya Tuhan akan memberikan atau menunjuk, ya, memunculkan ya orang-orang yang jadi standar bagi bangsa-bangsa lain. Amin. Oke, saudara, malam hari ini kita nangkep ya, bagaimana rencana Allah dia mau pilih Anda, bagaimana rencana Allah dia mau jadikan Anda sebagai tolak ukur itu. Ya, untuk apa? Untuk membuktikan bahwa Anda memegang otoritas yang diberikan oleh Allah itu. Enggak semua orang. Banyak orang punya power, tapi banyak orang enggak punya authority. Ingat ya. Orang bisa punya power, tapi orang juga ya, walaupun punya power, dia mungkin juga punya otoritas. Ini lebih bahaya. Ya, karena apa? Apa yang dia lakukan dia tidak bisa pertanggungjawabkan. Itu pasti kemauannya supaya untuk kepuasan dirinya. Tapi orang yang memegang otoritas ketika dia menjalankan otoritas disertai dengan power, dia bertanggung jawab kepada yang memberikan otoritas itu. Amin. Nah saudara, Tuhan Mau memunculkan kita menjadi mercusuar. Dan ketika itu Tuhan juga akan melakukan transfer otoritas yang besar dan luar biasa. Min. Orang yang telah terlatih dalam kebenaran adalah seperti menara yang menunjukkan arah yang benar bagi orang lain yang mencari-cari jalan. Ya. Tadi saya sudah banyak bicara tentang apa? Pendisiplinan yang harus dilatih, ya, yang harus dilakukan, ya. Bahkan orang yang terlatih ini dalam kebenaran khususnya, Tuhan bilang adalah seperti menara yang menunjukkan arah yang benar bagi orang lain yang sedang mencari-cari jalan, ya. Nah, sebuah menara tak memerlukan pujian, ya. Sebuah menara tak memerlukan pujian. Hanya pengakuan akan kegunaannya. Ingat saudara, ketika Tuhan mengangkat Anda menjadi mercusuarnya Allah untuk menuntun banyak orang bahkan bangsa-bangsa untuk kembali kepada jalannya Tuhan. Di sini ya, satu yang harus Anda perhatikan. Sebuah menara tak memerlukan pujian. Walaupun Anda sudah diberikan otoritas lebih dari orang lain, Anda nggak boleh nyombong, Anda nggak boleh gila hormat, Anda nggak boleh cari pujian. Betul, sebuah menara tak memerlukan pujian hanya pengakuan akan kegunaannya. Artinya apa? Orang melihat Anda orang mengenal Anda, mereka hanya mengakui bahwa di dalam Anda itu ada sebuah potensi, ada sesuatu yang luar biasa. Sehingga Anda dibutuhkan oleh mereka. Mereka mencari Anda. ya, Dan Anda tidak perlu untuk dipuji sebagai orang hebat. Kalau Anda masih berpikir mau jadi orang hebat, Anda nggak pantas untuk jadi sebuah mercusuar. Ya. Mercusuar itu hanya menunjukkan kegunaannya ini loh. Kegunaannya Anda itu dilihat oleh orang lain, Anda itu berguna bagi orang lain. Amin. Bukan mencari ujian, bukan mencari sanjungan. Ya. Sekarang kita lihat di sini. Jangan cari popularitas. Apalagi ketika Tuhan telah mengangkat Anda. Jangan pamer-pamer. <laughs> ya. Nah, jangan minta diekspos gitu ya, gini 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 supaya pop -pop, populer dan sebagainya. Orang boleh tahu Anda hanya di bagian ini saja. Tentang fungsinya, penggunaannya. Sehingga orang boleh datang kepada Anda karena dia membutuhkan apa yang ada di dalam kehidupan Anda yang Tuhan telah lengkapkan dalam hidup kita ini. min. Nah, bila seseorang cukup dilatih dan penuh dengan hikmat Allah, mereka akan menjadi standar atau tolak ukur atau pelita yang menyala atau mercusuar di malam hari. Ya, jadi empat istilah ini ini adalah hal yang sama ya. Standar, tolak ukur, pelita yang menyala, mercusuar di malam hari. Ada Anda lihat di dalam Alkitab ya. Jadi kalau kita bicara tentang standar, kita bicara tentang tolak ukur, tentang pelita yang menyala ya, tentang mercusuar di malam hari ya. Itu hal yang sama. Di mana orang-orang yang mulai terlatih mereka penuh dengan hikmat Allah. Mereka boleh menjadi standar menjadi pelita bahkan mercusuar di malam hari itu tujuannya agar yang lain boleh mencapai ya titik pelabuhan ya tujuannya pelabuhan dengan aman <laughs> ya harus mencapai itu menara yang menuntun orang lain kepada jalan keselamatan akan mendatangkan kemuliaan bagi yang membuatnya Bapak katakan aku membutuhkan banyak mercusuar seperti ini di seluruh negeri ini dan di seluruh dunia aku membutuhkan orang-orang yang siap yang mau ditempatkan di mana-mana dalam tingkatan-tingkatan sosial di masyarakat. Ya, nah, saudara, Tuhan sedang membuka lowongan nih <laughs> bagi anda yang melamar kerja nggak dapat dapat hari ini gitu, jangan patah semangat ya. Coba nih dengerin ya, Tuhan buka lowongan kerja ya. Dia butuh Menara atau mercusuar yang akan dipakai oleh Allah untuk menuntun orang lain kepada jalan keselamatan, ya, yang akan mendatangkan kemuliaan, ya, dibutuhkan banyak sekali. Kenapa? Targetnya luas, saudara. Ya, kalau anda tinggal di daerah anda, anda itu mercusuar atas daerah anda. Paling tidak di kelas RT Anda lah, <laughs> ya, di kelas RT Anda, tapi saudara, ya, saya tinggal di Metro Permata, ya, nah, ketika saya beli rumah di situ, lalu kan diminta KTP saya, ya, lalu minta KTP saya, lalu di situ dia lihat KTP-nya, ya, oh, pendeta. <laughs> Walau tuh tersiar saudara, walaupun sudah ada beberapa pendeta juga sih yang ada di 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 metode permata ini, ya. Ada beberapa WL, kalau macam banyak sih pelayan-pelayan Tuhan juga, ya. Tapi saudara, saya mau tunjukkan ya kepada beberapa tetangga ini dan itu bahwa saya adalah seorang hamba Tuhan, ya. Saya tidak mengunci diri, saya berbaur dengan mereka, ya. Saya kadang-kadang ngobrol di depan rumah mereka gitu ya. Saya naik motor kadang-kadang gitu ya. Nah, terus nanti kalau ada yang sedang di luar itu saya berhenti di depannya gitu ya. Cacak ngobrol tentang ini itu. Eh ternyata ya dia orang Kristen juga tapi masih abu-abu gitu ya. Nah abu-abu tahu maksudnya ya gelap enggak, terang juga enggak. <laughs> nah saudara, kalau ada yang remang-remang seperti itu nih, lalu ada terang datang di situ, kira-kira abu-abunya berubah enggak saudara? Eh, abu-abunya berubah enggak kira-kira? Anda bisa memberikan pencerahan atau tidak? Ya, itu yang saya lakukan, hal, -hal yang kecil seperti itu. Ya, atas lingkungan, atas orang-orang di sekitar saya itu. Saya nggak harus khotbah pakai jas, pakai dasi, ya, pakai sepatu yang haknya 7 meter. <laughs> itu nggak usah, gitu ya. Nah, cukup kadang-kadang saya pakai celana pendek juga, kalau habis jogging gitu, kalau macam gitu. Eh, ketemu dengan orang itu, ya. Nah, di tempat lapangan gitu ya. Saya ngobrol nih sambil istirahat gitu ya. Tentang apa? Tentang kebenaran firman. Dimanapun saya berada, saya mau mencoba untuk apa? Untuk menunjukkan, memancarkan, karena saya tahu Tuhan telah pilih saya untuk menjadi sebuah mercusuar. Saya adalah terang, amin. Kamu adalah garam, kamu adalah terang dunia, amin. Terang bagi lingkunganmu itu ya, macam-macam saudara. Kadang-kadang orang sedang bicara atau ngeluh ya keadaan komplain ini komplain itu dan itu dan sebagainya ya apa yang dialami mungkin dia coba untuk membandingkan tanya Pak Gideon ngalami gini enggak gini 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 gitu gitu oh kenapa kamu tanya begitu saya sedang ngalami seperti ini Pak ya nah saya bilang ini orang yang punya masalah itu sedang ada di dalam kegelapan dia butuh terang amin anda bisa menjawab anda harus hadir. Datang kepada mereka. Tunjukkan nyalanya. Terangi dia. Betul? Jangan dia punya masalah. Lalu Anda bilang, ya sama aja Pak, saya juga punya masalah. Kok. Lah, <laughs> itu terang gelap, ketemu gelap. Betul nggak itu? Nah, padahal Anda terang. teman Tuhan katakan apa? Terang itu tidak berfungsi kalau ditaruh di dalam gantang tidak ditaruh di atas kakudian, betul? Nah, terang, Anda itu terang. Anda mercusuar. I Amin. Mean? Dibutuhkan sekarang dalam tingkatan-tingkatan sosial masyarakat sekitar Anda. Ya. Ibu-ibu khususnya suka beli sayur, betul? Nah, ayo mulai Saudara. Ya. Jangan pilih-pilih. lah -pilih. enggak level saya. <laughs> ya banyak targetnya ya yang paling gampang sebenarnya siapa pembantu anda betul mereka kadang-kadang ibaratnya seperti apa seperti dirham yang hilang tahu dirham yang hilang sekali jatuh nggak bunyi lagi dia nggak rasanya nggak punya hak untuk ngomong keadaannya kepada anda betul karena dia datang, Anda bayar hanya untuk kerja. Boro-boro, saudara. Mau curhat kepada Anda tentang keadaan hidupnya, masalah hidupnya enggak? Betul, Anda yang harus aktif ya. Mereka tetap melakukan pekerjaannya, tapi Anda juga harus wartakan kebenaran firman itu, bukan mengkristenkan orang. Ya, ingat ini ya: jangan pernah Anda mengkristenkan orang, terangi orang itu bawa dia pada sebuah kebenaran. Ketika terang itu menyala, mata, hati, mata hatinya terbuka, diterangi itu, mereka akan melihat terang yang sesungguhnya. Dan mereka akan datang sendiri kepada terang yang sesungguhnya itu. Tanpa Anda harus embel-embelin dengan pindah agama pindah agama. Betul? Ayo siap jadi mertu suar. Siap menjadi terang. Wah, kan tadi Bapak bilang, aku akan memilih beberapa orang, ambaku, tidak semuanya, akan aku beri otoritas kepada mereka. Yaitu orang-orang yang taat awalnya. Terang itu sudah ada di dalam diri Anda. Sekarang Anda harus mampu untuk menyalurkannya. Ya. Hah. Oleh sebab itu, bersiaplah. Akan ada suatu transfer otoritas yang besar agar dengan cepat pikiran Kristus boleh dibagikan merata dan merubah manusia kedagingan itu menjadi manusia rohani. Amin? Bersiaplah. Akan ada suatu transfer otoritas yang besar agar dengan cepat pikiran Kristus boleh dibagikan merata dan merubah manusia kedagingan itu menjadi manusia rohani. Kadang-kadang saya kalau diundang ya khotbah di sebuah gereja. Ya awal-awal saya khotbah tentang iman, tentang berkat, ya tentang blessing, no, ya healing dan sebagainya. Tapi ya you know, saya harus juga mengkhotbahkan tentang pikiran Kristus. <laughs> ya, tentang pikiran Kristus. Saya ingat satu kali, ya. Saya eh uh, ada teman namanya Ibu Keti... ya, dari Pondok Indah itu. Dia jadi pengurus sebuah persekutuan ya di daerah uh, ...kebayoran Lama sanalah dekat-dekatnya Kemang sana ya. Nah, terus enggak tahu gimana Akhirnya diundang saja. Waktu saya lihat di situ ya, jadwal-jadwal yang diundang di kelompok itu, saya sebenarnya kaget. Sudah. Kenapa? Waktu diundang di situ dan saya lihat, oh nanti rebu depan siapa yang khotbah di situ itu ya. Oh, itu sudah. Waktu itu masih ada seperti John Hartman, gitu ya. Terus uh, pokoknya bawa-bawa tuan ngetop-top lah gitu ya. Yang yang diundang itu ya di sana seluruh. Romi itu dan dan sebagainya. lah saya anggap ini sebuah anugerah ya. Lalu saya tanya Tuhan, Tuhan saya bicara apa? Lalu Tuhan bilang apa? Bicara tentang pikiran Kristus. Apa enggak terlalu berat Tuhan? Ya. Lalu Roh Kudus bilang begini. Ya. Kesempatan enggak akan datang dua kali. <laughs> kesempatan enggak akan datang dua kali. Oh begitu. Ya kamu harus kotbah itu. Akhirnya sudah, saya khotbah tentang pikiran Kristus itu. Ya setelah selesai, terus saya pulang. Ya, know, Ternyata sudah, wah heboh ya. Nah tanpa saya ketahui, ternyata pemilik persekutuan itu, ya know, istrinya itu, itu temannya Bu Emi. Ya, nah. nah waktu seminar di Bulungan, Ibu Emi itu Waktu habis selesai kan biasanya kita makan di bawah itu ya Nah saya lagi makan di Apa, apa soto, soto bulungan ya loh Lah nah, di situ dulu Bu Emi tepuk saya di belakang ini Pak Gideon Nah kok di situ kok nggak ngomong-ngomong sama saya <laughs> Saya bilang Hei gitu, Ibu kenal juga ya Itu sahabat saya dia bilang gitu Oh Bilang gitu Terus kenapa dia cerita saudara gitu ya Wah saudara Menggoncangkan <laughs> Menggoncangkan loh, loh dalam hati saya ya. Itu hamba-hamba Tuhan kaliber ngomong apa ya di situ ya. Ketika saya bicara tentang pikiran Kristus. Tapi enggak apa-apa saudara ya. ya. Istilahnya gini ya. Mengejutkan dan kayaknya itu uh, mendobrak. Dan banyak orang kadang waduh gitu ya. Ada yang enggak terima, ada yang gini dan itu dan sebagainya. Tapi dari kurang lebih 100, 125 sampai 150 orang lah yang hadir itu. Ya. Nah di situ itu ya ada beberapa yang akhirnya ke jaring. Kurang lebih ada tujuh atau enam orang itu ya, yang telepon saya, minta di follow up saudara. ya Terus nanya, kelanjutannya gimana Pak, yang ini dan itu dan sebagainya. ya Walaupun saudara, ya secara resmi persekutuan itu nggak usah diundang lagi. <laughs> Makanya roh kudus bilang apa saudara, ya, kesempatan tidak datang dua kali. Untung saudara, saya khotbah tentang pikiran Kristus. Ya. Kalau tidak Saudara, ya you know, Berita itu nggak pernah didengar, betul? Ya. Yeah. nah kadang-kadang kehadiran kita terang itu, dengar you know, belum tentu bisa diterima begitu saja, Saudara. Tapi kita tahu, ya, pasti ada yang Tuhan jangkau di situ. Ya. Yeah. Nah, puji Tuhan, Saudara. Bersiaplah. Akan ada suatu transfer otoritas yang besar agar dengan cepat pikiran Kristus boleh dibagikan merata dan merubah manusia kedagingan itu menjadi manusia rohani. Yuk kita lihat beberapa ayat Matius 5 ayat yang ke-15. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah gantang melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di, sur, di surga. Amin. Nah, saudara. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Kenapa terangmu tidak menyala? Kenapa hidupmu tidak berdampak? Karena Anda sendiri masih sibuk dengan urusanmu sendiri, sehingga enggak peduli dengan orang-orang di sekitar Anda yang membutuhkan pancaran sinar terang yang ada di dalam kehidupan Anda. Itu Tuhan katakan tadi dalam ayat yang ke-16-nya: "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan, oh di depan orang." Jangan Anda menjadi terang, hanya jadi pajangan bagi dirimu sendiri. Tuhan, aku terang ya, aku mercusuar ya, tapi Anda enggak pernah berdiri bercahaya di depan orang, <laughs> di depan orang. Nah, memang ada konsekuensinya ketika Anda yang telah diangkat, diberi otoritas oleh Allah menjadi terang itu lalu berdiri di depan orang, orang sekarang boleh melihat. Amin? Melihat apa? Melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Jangan hanya Anda merasa keren, ya, dan ingin menggebu-gebu untuk memiliki menjadi ya Memegang otoritas sebagai terang itu, tapi Anda lihat konsekuensinya ada. Ketika terang itu harus ketemu dengan orang, di hadapan orang itu, orang itu sekarang boleh melihat, punya hak untuk melihat, apa supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. <laughs> supaya mereka boleh melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan bapakmu yang di surga. Itu kalau Anda utang aja nggak bayar, gimana bisa jadi terang? Betul? Nah, hal seperti itu harus dipikirkan juga ya. Terang itu benar-benar dinilai, ya you know? hidupmu dinilai oleh orang-orang yang Anda jumpai. Yohanes 8 ayat 12. Yesus berkata lagi kepada mereka, Akulah terang dunia. Siapa saja, ya perhatikan, yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Ya, ya. Dia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang kehidupan. Ketika Yesus di muka bumi, hidupnya Yesus itu seperti ini: "Ya, Akulah terang dunia. Siapa saja yang ikut Yesus, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang." kehidupan. Tuhan mau ketika dia berikan otoritas anda untuk menjadi mercusuar ini, lalu banyak orang ikut dong untuk berlabuh tadi kan. Anda tahu kalau sebuah mercusuar ya, itu kan kalau ada pesawat ya atau kapal itu dia mau ke bersandar ya di sebuah pelabuhan itu dia ikutin mercusuar itu. Apalagi di malam hari ya diikutin ya ikutin sampai dia bisa menemukan landasan yang benar kalau enggak saudara kalau mutiswanya itu salah tempatnya itu pesawat bisa mendarat di sawah <tuh -tuh. nah dia memberikan arah supaya dia bisa mendarat di tempat yang tepat seperti itu Yesus ketika dia menjadi mercusuar di muka bumi ini. Luar biasa saudara. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Setiap orang yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Melainkan ia akan mempunyai terang kehidupan. Coba kita lihat ya. Dampak daripada terangnya Yesus itu apa saja. Ketemu dengan orang sakit. Orang sakitnya sembuh. Betul? Ketemu dengan orang mati. Orang mati dibangkitkan. <laughs> Ketemu dengan orang yang dirasuk ayan. Kenapa? Kena penyakit ayan. Dia bisa sembuhkan itu dan semuanya. Ketika dia ada di pesta perjamuan kanak. Betul? Apa yang terjadi? Ketika krisis terjadi, mereka kekurangan anggur, dia jawabannya. Amin. Luar biasa. Banyak yang dilakukannya bahkan kehidupan Yesus ini ketemu dengan beberapa orang mengubah orang jahat menjadi orang yang baik. Contoh Sakyus, betul? Berjumpa dengan Tuhan Yesus berubah total, ya. Lalu mulai ikut Yesus berubah semuanya. Dampak daripada terang. Gak heran Tuhan bilang, akulah terang dunia. Siapa saja yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan lagi dalam kegelapan, tidak hidup dengan cara yang lama, tidak hidup dalam kedagingannya. Tapi sekarang dia boleh ya mempunyai terang ke kehidupan itu. Amin. Nah, saudara luar biasa ya, tentang otoritas yang diberikan oleh Allah itu sangat dahsyat ya. Nah, saudara sekarang kita bicara tentang otoritas itu ya otoritas itu artinya adalah sebuah uh, apa namanya posisi ya you know, yang diberikan kepada anda untuk menjalankan sebuah tugas sehingga anda boleh melakukannya ya ketika anda Allah itu memilih anda diberi otoritas ya contoh ya orang yang diberi otoritas itu begini saya punya teman, ya dulu dia kerja di Jakarta, ya di Bank Ekonomi waktu itu, ya. Karena udah nggak ada Bank Ekonomi, ya Sabun Ekonomi masih ada, ya. Banknya udah nggak ada, ya. Nah, terus uh, waktu di Jakarta dia jadi marketing, ya. Lalu karena prestasinya, akhirnya dipindahkan, ya, diangkat menjadi uh, manajer, ya pimpinan. Ya pimpinan bank ekonomi di ujung pandang di sana. Nah sampai sana, terus udah berapa tahun di sana kayaknya sih gitu ya dia kayak udah betah dan mau berdomisili di sana karena orang tuanya itu yang dari Banyumas itu udah dibawa ke sana juga itu adik-adiknya juga pada ikut di sana mulai bekerja di situ kayaknya udah udah seneng lah di sana dan sebagainya. Dan saya pernah sekali waktu sama Pak Andreas pergi ke Toraja dan Mamasa itu waktu transit di ujung Pandang dia sempat berjumpai juga ya dan memang sudah mapan dan sebagainya. Eh satu kali telepon sama saya, Eh Gideon, Gideon ya, ya bisa minta bantuan enggak? <laughs> bantuan apa? Saya bilang ya, ya saya sebut namanya Vera. Bantuan apa Vera? Belangin loh, gini loh, ya loh saya dulu sebelum saya pindah ke ujung pandang saya sempat beli apartemen ya Mediterania di Olimo ya dekat pancoran kota itu terus gini, ya kayaknya saya udah nggak nggak balik ke Jakarta itu saya mau jual <laughs> saya mau jual itu ya dan gini 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 bisa nggak minta ya minta tolong ya untuk menjualkan itu ya wah Bagaimana caranya? Gini, gitu ya. Nanti aku beri surat kuasa. Ya, Ketika dia berikan surat kuasanya kepada saya, saya memegang otoritas. Itu. Saya memegang otoritas. Saya menjual apartemen itu. Ya, Saya jual apartemen itu. Apakah apartemen itu punya saya? Tidak. Ya, Apakah nanti duitnya buat saya? <laughs> eh, ya komusinya ada lah, you know? Nah, tapi apakah, you know, itu nanti setelah saya jual lalu duitnya buat saya? Enggak, karena bukan punya saya, bukan. Saya hanya memegang otoritas. Saya diberi otoritas oleh teman saya itu untuk menjualkan asetnya yaitu sebuah apartemen itu. Akhirnya ya sudah, saya coba hubungin ya kantor pemasaran di sana, lalu saya minta tolong ya untuk mengiklankan bahwa ini ini dan itu. Nah nanti tanda tangan semuanya saya yang tanda tangan sudah. Ya seolah-olah tuh kayak saya punya, ya. <laughs> ya surat itu surat itu saya yang tanda tangan, ya. Tapi ada surat kuasa ya di situ yang menyatakan bahwa dia memberikan otoritas kepada saya untuk menjualkan asetnya itu. Amin? Jadi sebuah otoritas itu adalah sebuah tugas sebenarnya. Ya, sebuah tu, tugas. Tuhan jadikan Anda sebagai mercusuar sebagai terang. Yang awalnya dulu Tuhan Yesus adalah terang, bukan? Ketika Yesus di muka bumi, dia bilang, akulah terang dunia. Lalu sebelum dia naik ke surga, dia tunjuk Anda dan saya yang dipilihnya. Kamu adalah terang dunia, betul? Kamu adalah terang dunia. Nah, kalau kita kembali nih ya kepada Yohanes. Ketika Yohanes mempersiapkan jalan bagi Tuhan sebelum Yesus datang, ya sampai akhirnya Yesusnya muncul. Ketika Yesusnya sudah mulai masa kerjanya, lalu Yesus dibaptis itu, Yohanes mulai bilang, terang Yesus sesungguhnya sudah datang, betul? Dan ada di antara kita. Yang dimaksud adalah Yesus, betul? Nah, Yesus itu adalah terang sesungguhnya. Kita hanya memegang otoritasnya. Jadi apa yang pernah dikerjakan oleh Yesus di masa lampau, itu menjadi sebuah kelanjutan. Tongkat estafetnya Anda pegang sekarang. Anda memegang sebuah otoritas. Amin. Nah, di sini harus ada tanggung jawab. Harus ada penundukan. Nah, heran sudah. Sebelum kita membahas tentang power and authority ini, kita diingatkan kembali dong pada pelajaran tentang penundukan diri, tentang disiplin dan tanggung jawab. Karena ada kaitannya. Jangan hanya merasa wah aku mau mendapatkan otoritas itu, tapi tidak disertai dengan tanggung jawab. Kalau saya diberi otoritas sama teman saya tadi itu, setelah terima duitnya dan sebagainya tidak saya transfer ke dia. Saya transfer ke rekening saya dan sebagainya. Ya? Nah, itu kan jahat namanya, betul? <laughs> saya bisa dituntut, itu enggak ya? Nah, saya bisa dipenjarakan, saya bisa disalahkan. Karena apa? Saya sudah menyelewengkan Ya daripada fungsi otoritas yang diberikan kepada saya tadi itu siapa di sini mau terima otoritas dari Allah sekarang? Ya menerima otoritas harus menerima tanggung jawab juga, betul? Kalau tidak adalah ya, ya keuntungan pada diri sendiri tadi itu Gak heran tadi ya bapak bilang pesannya tadi sebuah mercusuar tidak membutuhkan apa? Sebuah menara atau mercusuar tidak memerlukan pujian. Tidak menarik semuanya itu untuk dirinya sendiri keuntungannya. Tapi hanya butuh pengakuan akan kegunaannya. Aku datang diberi otoritas ini untuk menjual apartemen itu. Ya. jadi saya tidak pamer Wah itu apartemen saya loh udah ya supaya kelihatan kaya, you know, punya dan sebagainya enggak ya you know. kami datang hanya untuk menjual saja <laughs> karena apa diberi otoritas untuk melakukan itu itu contohnya ya yeah. ya yang terjadi apa yang dipercayakan oleh Tuhan dalam kehidupan kita? Kita harus kerjakan dan Tuhan boleh tuntut tanggung jawabnya. Amin. Jadi malam hari ini kita bicara tentang otoritasnya. Dua sesi itu kita bicara tentang otoritasnya. Besok kita saya akan bicara tentang powernya, ya, kuasanya, otoritasnya dipahami dulu. Kalau enggak saya split seperti ini, Bapak Ibu Saudara akan campur aduk antara otoritas dan kuasa. Anda berpikir otoritas sama dengan kuasa, tidak, ya? Power tidak sama dengan authority, tidak sama. Otoritas itu atau authority adalah sebuah tugas yang harus dipertanggungjawabkan memiliki nilai disiplin dalam kehidupan Anda. Amin. Oke. Okay. Tuhan Yesus, berkati kita semuanya. Amin.